Pinkan Mambo mendadak menjelek-jelekkan Maya Estianti. Bahkan sampai membongkar aib dari istri Irwan Busri itu yang tak diketahui entah benar atau tidak. Parahnya, Pinkan Mambo sampai menyebut Maya Estianti lah yang mencari ribut kepadanya. Sontak saja, pernyataan dari Pinkan Mambo itu pun langsung membuat banyak netizen menghujatnya. Lucunya, belum lama ini mendadak Pinkan Mambo malah melontarkan permintaan maaf atas apa yang sudah diucapkannya soal Maya Estianti. Yang membuat banyak orang auto langsung mengkep Pinkan Mambo sebagai sosok yang plin-plan. Beredar cuplikan video saat Mei Chan diwawancara. Pada kesempatan itu, Mei Chan sendiri mengaku sempat kaget dengan apa yang dilakukan Pinkan Mambo. Kendati demikian, Mei Chan mengatakan Maya Estianti justru terlihat santai dan tak merasa terusik sama sekali. Mei Chan bahkan mengatakan Maya Estianti tak mau ambil pusing perihal aib dirinya yang disebarkan Pinkan Mambo. Masalah tersebut bahkan disebutkan Mei Chan bagi Maya Estianti tak ada apa-apanya. Lantaran Maya pernah mengalami kejadian yang lebih parah di masa lalu. Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung ramai dibanjiri komentar dari netizen.